Salah orang sidel lah. Ora penak. Kucing itu. Oke, punyaku udah diaduk belum tas? Duh. Oke, aduk nih, Pak Aldi dulu. Soalnya makan mie nih, dingin-dingin begini hujan mulu. Makan mie, bakso. Ini sambal. Ma. Dulu asli baik-baik. Kamu pesannya pesan pakai ketupat nggak? Pakai. Gila lu, bro. Ada ituan, adanya begitu. Tempenya mendoan lagi. Cimiliannya mendoan tok, mendoan. Bapak. Tapi. Tapi. Ma. Oh masuk tuh begitu ini nggak pedes. Jangan dikencing-kencing itu tripodek banget teman-teman kocen. Lihat hitam-hitam itu ada. Itu nanti aku lihat tuh. Tuh makannya jangan asin-asin jadi teriak-teriak mulu. Tuh lo kurangin asinnya sini. Kecilin tuh saat itu. Mau bicara nih dikit. Lakukan kecil. Oke, kalau ngomong sambil makan kayaknya kan enak ya. Suasananya itu damai karena perutnya itu sambil terisi. Cuma ini pesan. Jadi kalau kamu suka pilih nomor berapa tidak apa. Tapi juga pilih juga dukungannya ya. Jadi kalau misalnya ini milih, gak mau milih 01, milihnya 02, ya kalian harus pilih partainya juga. Supaya nanti di parlemen dia kuat juga kalau bikin keputusan yang kira-kira ya buat rakyat ada manfaatnya. Jadi goal. Kalau misalnya tidak suka nomor 03, tetap pilih 02 ya tidak apa-apa. Partainya dipilih juga ya. Partai pendukung 02-nya gitu maksudnya. Begitu ya, ini yang abang pak. Hah? Yang abang. Kamu baju gratisan dari saya. Teratro. Kami pamit. Ini termasuknya kematangan lah. Menurut saya ini agak lunak. Lunak banget mah. Mana itu kamu bakso? Ada mie itu. Mau ini mie ini juga? Enggak, ada mie nya. Kan paketannya ada mie. Mie ayam ceker. Ceker ini penuh filosofi tuh. Biasa garuk-garuk di tai. Tapi enak juga sih. Cekernya sepasang kan? Iya lah, kalau sebelah bagaimana? Kasihan sebelah merana. Kucing sapot ya. Merana mana nih, kanan apa kiri? Merana kanan apa kiri? Kalau merana biasanya ke kiri deh. Kalau ke kanan merananya lain. Bawang banget yakin. Lengkap deh. Udah digelak aja langsung. Kemarin gak di video mama digigit. Digigit itu kan paha. Tulangnya digigit. Nancep tau di giginya gak bisa copot. Aku tawa aja. Gak bisa copot tau. Ada papa ingin pakai tang marlin. Cetok mau copot. Papanya lagi ngapa? Aku sekolah. Saya gak lagi di video. Saya kira dia lagi ngapain gini-gini mulu ya. Kamu kenapa ya kalau emang keras ya jangan dimakan. Justru ini nacep kok gak bisa copot. Ini kan yang sebelah kata. Nancep kok situ. Disomplak-somplak, tancep nasisan. Iya makannya lagi daerah sebelah sono.
Sahir nggak ikut deh. Enggak lah, mau nambah nebendel lang. Kan otomatis. Serak banget. Maksudnya? Nebendel lang. Sahir, kapan? Iki tadi. Nggak ada sahir, saya keluar akhirnya. Temenan Pak Miki kae demit Pak. Ceritalah. Jangan kelihatan jelas sih. Karena itu pohon tuh udah begini. Diginiin, terus begini. Nah, begitu sudah di samping mobil, digini di ayo orang ngerak gitu. Masih bilang, lihat samping demit gitu kan. Benar pohonnya digoyang. Makanya mau mundur lagi ya, malah ada motornya sudah enggak jadi. Lu nggak demit ya orang ketan padahal asyhadu an la ilaha illallah masuk mulki Ungkut batu. Mah. Kenapa ini? Kenapa? Panas. Itu cuma di dapur ya. Masih dulu, nanti ada dagingnya kali mama mau kopok-kopok dulu. Agar lah. Enggak. Enggak, ini enggak pakai kacang. Ada dagingnya enggak, Tas? Kata-katanya ada enggak? Kok ada kupacnya sih? Enggak. Enak. Tatalannya. Siapa itu? Tahu. Udah, Tas. Biru. Apa? Satu lagi, Mo.
gara-gara. Memang kalau partner, kamu makan ini. Ya udah, habisin itu. Jangan suruh saya makan. Apa sih? Kucingnya main kamar. Tinggal ya. Ini. Coba buka sini. Membuka kamar siapa? Saya. Mau dimarahin-marahin aja dah. Biar puas hatimu. Kenapa lo udah dimarahin? Namanya domelin. Mama itu tidak ngomelin kamu, tapi nasehatin. Supaya kamu punya jati diri lebih kuat. Lebih sabar, tapi juga lebih kuat. Gak sedikit nangis. Wek. Jadi ketika orang tua itu ngomongin itu menasehat. Saya bener-bener ngomelin. Saya bilang begitu nangis. Kasih apa ini? Bapak kedua. Apa sih? Harusnya jangan pakai ketupat itu loh. Ah. Mana kasih timun, Mak? Enggak. Justru lo mau pakai kasih timun yang kasih. Saya mau ke timun. Timun masih utuh kok. Kalau pakai timun diisiin gitu. Tapi pisaunya berarti sih, bau. Paketnya udah di unboxing, Mak. Nanti diunboxing selain ini, Min, coba ya. Ada kan bau timunnya kan? Karena ngupasin timun dulu berarti. Baru ngin ketupat. Mungkin jadi, bekas tadi beli kali orang. Ketimun gak pernah dikupas. Berapa sekarang pecel begini? Koceng. Hah? 7.000. Hah? 7.000. 7. Mahal. Lu bisa beli 300 waktu SMP. Di situ juga yang jual. Bukan sambung. Oh, bukan. Orang sambung. Apa yang kayunya kirman? Kau tahu karang samu, kau tahu dari mana? Biasa wawancara. Itu tahu berapa? Hah? Yang waktu bulan puasa, kemarin. Buat orang puasa makan kayak gini tawar. Oke, nanti habis makan ini kalau udah kenyang baru sesi talk show ya. Talk show. Talk show. Talk show. Talk show apa? Oh, bahasnya apa? Kucing mana tas? Oh, jadi paksa gigimu ya copot aja. Main nyangkut aja yang repot siapa? Kamu tuh yang hati-hati tuh. Ngasal ya. Umur segitu gigi depannya udah propos gitu. Opa!
Habis makan minum dulu tas gelas gede. Apa belum lihat? Coba. Kamu coba mak. Nih. Udah kenyang. Bantuin saya dikit. Elah kenyang. Udah makannya. Kenyang-kenyang mangap. Iya. Udah tahu kok. Kamu juga kepingin katanya. Ini bumbunya. Bumbu sama ini yang sama cepat doang. Aku keberatan soalnya. Lo kalau nikah sama aki-aki gak bakal disuapin tau. Ya enggak lah. Aduh. Tunggu. Agak edung. Ini masih di depan aja. Jangan di belakang. Ini mana tadi sampahnya? Kita sebentar lagi mau terokso, talakso, talak bedakso itu tampil, berarti bedak tampil, kuasin, kas ingus liatnya. Taplak meja nih, tembang.